Halo pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua dan dimudahkan rezekinya hari ini. Amin. Sedang berlangsung pertandingan pamungkas grup B Piala AFF Suzuki Cup 2020 antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Malaysia. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya seputar pertandingan Piala AFF 2020. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pertandingan pamungkas grup B Piala AFF Suzuki Cup 2020 antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Pertandingan ini merupakan pertandingan terakhir grup B yang akan menentukan nasib kedua tim untuk memastikan lolos ke semifinal Piala AFF Suzuki Cup 2020. Bagi pecinta Timnas Indonesia, jangan sampai ketinggalan karena sangat menarik dan penting untuk disaksikan. Perlu diketahui bahwa Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sedangkan Timnas Malaysia harus meraih kemenangan agar memastikan diri untuk lolos ke semifinal. Untuk sementara ini, persaingan ketat terjadi di grup B Piala AFF 2020, di mana Timnas Indonesia memuncaki klasemen dengan raihan 7 poin. Sedangkan di urutan kedua, disusul oleh Timnas Vietnam dengan raihan 7 poin yang kalah selisih gol dari Timnas Indonesia. Untuk Timnas Malaysia memperoleh 6 poin di urutan ketiga grup B Piala AFF 2020. Kemudian pertandingan pamungkas antara Timnas Indonesia menghadapi Malaysia akan berlangsung pada hari ini, Minggu 19 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di National Stadium Singapura. Pertandingan tersebut bisa disaksikan melalui iNews TV atau RCTI secara langsung. Pertandingan di grup B Piala AFF 2020 pada malam ini tentu akan sangat menarik untuk disaksikan karena masing-masing tim akan mengamankan posisi agar bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Bagaimana pendapat kalian?